Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah tentang dahsyatnya pergi ke masjid. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam tadi Rabbku datang kepadaku dalam bentuk yang paling indah. Aku menyangka bahwa itu terjadi di dalam mimpi. Kemudian ia berfirman kepadaku, wahai Muhammad, apakah engkau tahu apa yang menjadi bahan pembicaraan para malaikat? Aku menjawab, aku tidak tahu. Lalu Allah meletakkan tangannya di antara kedua pundakku, sehingga aku merasakan dingin di dada atau di dekat tenggorokan. Maka aku tahu apa yang ada di langit dan di bumi. Allah berfirman, wahai Muhammad, tahukah engkau apa yang menjadi bahan pembicaraan para malaikat? Aku menjawab, ya, aku tahu. Mereka membicarakan Al-Kafarat. Al-Kafarat itu adalah berdiam di masjid setelah sholat, melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah, dan menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang sangat dingin. Barang siapa yang melakukannya, maka ia akan hidup dengan baik dan wafat dengan baik pula. Ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari di mana ia dilahirkan dari rahim ibunya. Subhanallah. Orang yang selalu pergi ke masjid dijamin hidupnya dalam keadaan baik, wafatnya pun dalam keadaan baik. Siapakah yang tidak ingin wafat dalam keadaan baik? Imam Abu Daud rahimahullah meriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada tiga golongan yang semuanya dijamin oleh Allah Ta'ala, yaitu orang yang keluar untuk berperang di jalan Allah, maka ia dijamin oleh Allah hingga dia mewafatkannya lalu memasukkannya ke dalam syurga atau mengembalikannya dengan membawa pahalanya dan ghanimah. Kemudian orang yang pergi ke masjid, maka ia dijamin oleh Allah hingga dia mewafatkannya lalu memasukkannya ke dalam syurga atau mengembalikannya dengan membawa pahala. Dan orang yang masuk rumahnya dengan mengucapkan salam, maka ia dijamin oleh Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Dijamin oleh Allah luar biasa, lebih dari jaminan hari tua atau jaminan asuransi kesehatan atau jaminan-jaminan dunia lainnya, karena itu tak menjamin syurga. Harapan seorang mukmin adalah mendapat jaminan dari Allah, pencipta alam semesta. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa rajin ke masjid memakmurkan rumah Allah. Amin, amin, rabbal alamin. Wahai Allah, ringankan langkah kami, kuatkan raga kami untuk senantiasa berada di barisan saf-saf solat berjamaah di masjid di rumahmu tercinta. Amin, amin, rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.